يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla fi'ula atas kenikmatan demi kenikmatan yang masih Allah curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat taufik hidayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima amalan-amalan kita dan menambahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, memberkahinya, dan menjadikan kita sekalian istiqomah untuk terus bersyukur kepadanya. Allahumma amin. Kemudian tiada lupa salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di dalam pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Di mana kita sekalian sudah sampai pada bab tentang sabar ya, bab tentang as-sabr, yaitu pada hadis nomor ke-43. Kita bacakan terlebih dahulu hadisnya. Hadis nomor ke-43, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Jika Allah menghendaki bagi hambanya kebaikan, maka Allah akan segerakan untuknya hukuman di dunia. "Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr amsaka anhu bi dzanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Dan jika Allah menginginkan untuk hambanya keburukan, maka Allah akan menahan untuknya dari dosa-dosanya hingga Allah akan membalasnya dengan setimpal nanti di hari kiamat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Inna idzamal jazaa'i ma idzamil bala." Sesungguhnya besarnya ganjaran itu bersamaan dengan besarnya ujian. "Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum." Dan sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum maka Allah akan menguji mereka. "Faman radiya falahur ridha." Barang siapa yang ridha dengan ketetapan Allah maka dia pun akan mendapatkan ridho Allah. "Wa man sakhita falahu sukhtu." Dan barang siapa yang murka maka dia pun akan mendapatkan murka Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Ikhwani fillah wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini ya mengandung banyak sekali pelajaran ya. Di antaranya tadi disebutkan bahwasannya apabila seorang itu Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, ajjalalahul uqubata fid dunya, disegerakan hukumannya di dunia. Artinya semua manusia itu kan pasti melakukan dosa. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Kullu bani Adam khata'." Semua anak Adam itu adalah khata, ya, artinya banyak melakukan dosa. Ya, bukan hanya melakukan satu dua dosa enggak, tapi khata banyak melakukan dosa.
maka setiap manusia pasti melakukan dosa. Nah, kalau Allah itu menginginkan kebaikan, ya berarti kan semua manusia itu punya dosa. Nah, di antara manusia-manusia pendosa ini, di antara kita semua, berarti yang Allah inginkan kebaikan adalah yang Allah segerakan dihapus dosanya. Ya. Di antara cara menghapusnya adalah dengan al-uqubah, hukuman. Ya, hukuman ini macam-macam. Bisa dengan penyakit, ya. Bisa dengan musibah-musibah, ya, baik pada dirinya, pada hartanya, pada kesehatannya, pada anak-anak, keluarganya, permasalahan-permasalahan, ya. Maka ini adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi di dalam hadis yang kedua disebutkan, wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala kalau mencintai suatu kaum, suatu masyarakat, justru Allah akan uji mereka. Akan diuji, dikasih bala. Ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya justru salah satu tanda kebaikan adalah datangnya ujian. Makanya sering kita sebutkan, ya, tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, di antaranya yang pertama adalah bertambahnya ilmu agama. Ya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan pada dirinya, Allah akan pahamkan dia terhadap agama, ditambah ilmu agamanya. Ini tanda yang pertama. Ya. Kemudian tanda kebaikan dari langit yang kedua adalah, yaitu dia akan semakin istiqomah dalam beramal. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man yuridillahu bi khairan istamalah. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, Allah akan pakai dia. Para sahabat bertanya, wa kaifa yastamiluhu? Apa maksudnya dipakai sama Allah ini, ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yuwaffiqahu li amalin salih qabla mautih. Allah akan berikan taufik sehingga dia bisa beramal saleh sebelum kematiannya. Ya. Berarti dia istiqomah beramal saleh pas meninggal, pas beramal saleh. Ya. Jadi ini yang kedua, semakin istiqomah amalnya. Tanda yang ketiga adalah semakin lembut akhlaknya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, idza aradallahu bi ahli baitin khairan fi rimayatin wa fi mujtama'in khairan. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, dalam riwayat lain bagi suatu masyarakat, adkhala alaihim rifqa, Allah akan masukkan kelembutan pada diri-diri mereka. Ya. Jadi tambah ilmunya, tambah amalnya, tambah lembut akhlak. Berarti kalau seseorang sudah tambah ilmunya tapi amalnya tidak bertambah, berarti ada yang salah di situ. Harus dikoreksi. Kalau sudah tambah ilmunya, amalnya juga sudah masya Allah, tapi kok tambah kasar? Nah, ini juga harus ada yang dikoreksi. Ya. Maka seharusnya ketika bertambah ilmunya, dia amalannya pun bertambah, ya. Begitu pula akhlaknya tambah baik, tambah lembut. Ya. Nah, kalau sudah tiga tanda ini ada, alhamdulillah. Ya, tanda yang keempat ini yang disebutkan di dalam hadis tadi, idza aradallahu bi 'abdin khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Apabila Allah mengendaki kebaikan atas diri hambanya, maka Allah akan segerakan ujian, segerakan hukumannya di dunia. Ya, karena kan seseorang dia pasti banyak dosa. Terkadang ada di antara kita ketika mudanya bandel, ya. Ketika di awal kehidupannya dia banyak berbuat dosa, belum ngerti agama, jauh dari agama. Ketika sudah, ya, mendekati usia senja, baru dia belajar, baru dia bertobat, ya. Nah, tak di antara tanda kebaikannya sudah ditambah ilmunya, tambah amalannya, tambah baik akhlaknya, ya, akan ada ujian di situ. Ya. Jika Allah mengendaki suatu kaum, justru akan Allah uji. Ya. Makanya terkadang banyak orang, Ustaz, saya merasa sudah semakin dekat dengan Allah Subhanahu. Saya sudah belajar, saya sudah ngaji, saya sudah beramal, tapi kok, ya,
ekonomi semakin berat, ya kesehatan semakin menurun, ya maka ya justru ini adalah ya jalan yang benar. Ya. Karena memang salah satu tanda Allah senang pada hambanya adalah dikasih ujian. Ya. Makanya banyak yang mereka baru pertama kali hijrah kemudian merasa kok berat ya Ustaz. Ya. Maka disinilah justru ujian itu adalah tanda kebaikan. Ya, ketika seorang diuji maka dia harus bersabar. Sebaliknya ketika seseorang diuji sama Allah Subhanahu wa taala, dia harus berhati-hati. Ya, ketika semua apa yang dia inginkan ada, semua fasilitas dia dapatkan, tapi justru semakin dekat kepada kemaksiatan, maka justru di situ kita harus berhati-hati. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asi ma yuhibb fa'lam annahu istidraj." Kalau kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang dia inginkan, fasilitas dunia dikasih sama Allah. Ya. Tapi 'ala ma'asi, tapi bermaksiat. Ya. Maka ketahuilah itu adalah istidraj. Istidraj itu apa? Istidraj itu Allah kasih ya semua kenikmatan dikasih. Ya. Tapi nanti ya totalan di belakang. Ya, di hari kiamat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, "Wa idza aradallahu bi 'abdi syarr," dan jika Allah menghendaki keburukan atas hambanya, ya, adalah amsaka anhu bi dzanbi, Allah tahan. Dari dosa-dosa terus tumpuk-tumpuk dikasih, ya dibiarkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, amsaka Allah, ya menahan, nggak dikasih dulu. Karena kalau dikasih penyakit, dikasih musibah itu ngurangi dosanya. Ya ini lihat bagaimana rahmat Allah, keadilan Allah Subhanahu Wa Taala atas hambanya. Ya. Tapi Allah tahan, ya dari dosa-dosanya, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, nanti, ya totalan di hari kiamat. Berarti kan lebih berat adab di dunia atau hukuman di dunia ini, ya Allah nggak akan membebani sesuai dengan kemampuannya. Insya Allah kita ya seberat-beratnya hanya hitungan berapa puluh tahun di dunia ini kita hidup. Bandingkan dengan akhirat, bandingkan dengan dikubur, kita nggak tahu, ya kakek-kakek kita sudah puluhan tahun di kuburan. Ya Rasulullah SAW sudah 1400 tahun. Ya. Kita enggak tahu nanti di kuburan itu berapa lama, ketika sudah kiamat bumi dihancurkan itu prosesnya berapa ribu tahun sampai nanti dibangkitkan berapa. Ya kita enggak tahu. Lamanya itu akan berapa. Ya, panjang sudah gitu nanti dibangkitkan hari kiamat pun panjang. Ya 1000 tahun lamanya. Bayangkan kalau itu isinya adalah siksa waliyadzubillah. Ya. Makanya justru ketika Allah menginginkan kebaikan, justru di dunia ini diuji. Memang dunia ini tempatnya ujian, tempatnya bersabar. Percuma nanti bersabar di hari kiamat. Ya, percuma apalagi nanti bersabar di neraka waliyadzubillah. Ya, fama asbarakum 'alan nar. Apa yang bisa membuat kalian sabar dari neraka? Kok berani-beraninya bermaksiat sama Allah di dunia, ya emangnya sanggup gitu, ya makanya di sini adalah apa? Adalah peringatan bagi kita agar motivasi agar bersabar, ya makanya tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberitahukan kepada kita, inna idzamal jazai ma idzamal bala, sesungguhnya besarnya ganjaran itu bersamaan dengan besarnya ujian. Justru ketika ujian itu terasa berat, ya, maka dengan bersabar darinya pahalanya itu besar. Bahkan pahalanya dulu sudah pernah kita bahas, pahalanya adalah tanpa batas, tanpa hitung-hitungan. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala firman, "Innama yuwaffas-sabiruna ajran bighairi hisab," sesungguhnya hanya orang-orang bersabar yang akan Allah ganjar dengan pahala tanpa hisab. Kata para mufassirin ya ketika menjelaskan apa maksudnya pahala tanpa hisab ini, ya. Di dalam tafsir Al-Baqarah disebutkan,
kullu muti'in yukalu lahu kailan aw yuzanu lahu waznan. Semua orang yang berbuat amal soleh, semua amal soleh itu nanti di hari kiamat akan diganjar dengan takaran tertentu, dengan ya timbangan tertentu. Ada yang 10 kali lipat, ada yang lebih, ada sampai 700 kali lipat ya. 10 sampai 700 kali lipat. Semua ketaatan begitu rumusnya. Illa sabar, kecuali sabar. Fayuhthalahu hathyan, maka Allah akan menggelontorkan pahala. Enggak dihitung 10, enggak dihitung 700, digelontorkan pahala. Berarti banyak banget. Ya. Hatta yatamanna ahlul afiyah, sampai orang-orang yang di dunia itu selalu enak hidupnya, ya seperti kita ini masih enak, enak sekali. Masih tenang, ya bayangkan saudara-saudara kita ada yang dikejar-kejar, ya, disiksa, ya, istrinya dinodai, anak-anaknya dibunuh dan lain sebagainya, waliyatubillah. Ya. Sampai orang-orang yang dulunya di dunia itu enak, mereka berharap, ya kenapa kok, ya tubuh-tubuh kita ini tidak disayat bil makorid dengan besi-besi begitu ya. Kenapa kok di dunia saya enak? Kenapa kok enggak disiksa-siksa begitu? Kenapa? Lima ro'a mimma hasala minus sabirun, ketika melihat bagaimana pahala yang dibawa oleh orang-orang yang bersabar. Ya. Jadi iri. Lihat, wah pahalanya sabar itu luar biasa. Kenapa kok saya dulu enak hidupnya di dunia? Ya. Sebaliknya kita sekarang di dunia, pengennya yang enak-enak. Maka di sini ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, besarnya ganjaran itu sebanding dengan besarnya ujian. Maka bersabar, ya. Faman radiya falahu ridho, barang siapa yang ridho maka dia akan mendapat ridho Allah. Ya. Dan barang siapa yang murka dengan takdir Allah, maka dia pun akan mendapat murkanya Allah. Al jazaa' min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan amalannya. Ketika amalannya dia ridho, maka dia pun akan dapat ridho Allah. Ya. Oleh karena itu di antara para ulama membagi sikap manusia terhadap musibah itu. Ya. Yang pertama ada yang murka. Murka. Barang siapa yang murka, maka dia dapat murkanya Allah. Ada yang bersabar. Bersabar itu ya dia sedih tapi dia berusaha menahan dirinya dari apa-apa yang membuat Allah murka, sabar. Ya. Kemudian ada yang ridho, ya, ridho itu dia lebih tinggi tingkatannya. Ya. Dia merasa ridho, dia, ya, dia merasa plong, tidak ada beban apa-apa dengan musibah tersebut. Ya. Tingkatan yang paling tinggi adalah bersyukur terhadap musibah, subhanallah. Ya, itu tingkatan yang paling tinggi. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini kita membaca ya beberapa faedah yang disebutkan oleh pensyarah. Di antara faedah dari hadis tersebut yang pertama adalah ta'jilul uquba fid dunya amalatun khairan aradahullahu bi'abdihi. Bahwasannya disegerakannya hukuman di dunia adalah tanda kebaikan dari Allah. Disegerakannya hukuman di dunia itu adalah tanda kebaikan dari Allah. Ya. Karena ya banyak sekali kebaikan di balik musibah itu, banyak sekali. Baik secara syar'i ataupun ya secara duniawi ataupun ya halal yang hikmah yang kita tidak tahu, tidak kita sadari di balik musibah itu. Ya. Hikmah-hikmah yang jelas ya pasti adalah tadi pahala yang besar, ya kan? Inna idhamal jazai ma idhamil bala. Besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian. Kemudian bisa menggugurkan dosa-dosa. Dosa-dosa itu yang kita produksi itu digugurkan banyak sekali dengan musibah. Jangankan musibah besar, jarum saja yang menusuk kita, duri yang menusuk diri kita kan kecil, itu saja bisa menggugurkan dosa kita. Ya. Maka di sini ya banyak sekali hikmah baik yang kita ketahui ataupun tidak kita
ketahui misalnya sekarang musibah wabah corona seperti ini. Ya, memang ini musibah yang besar. Kita memohon kepada Allah semoga segera mengangkatnya. Ya, tapi juga banyak sekali hikmah. Ya, banyak hikmah dan pelajaran. Bagaimana sekarang orang-orang berdiam diri di rumah, ya. Banyak orang-orang yang dia beribadah di rumahnya, ya, rumah-rumah menjadi ramai dengan bacaan Al-Qur'an. Bagaimana mereka menghabiskan waktu dengan keluarganya, ya, untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana sekarang misalnya ya para wanita menutup wajahnya ketika keluar rumah sehingga semakin sedikit fitnahnya. Ya. Dan banyak sekali lagi ya faedah-faedah hikmah-hikmah yang mungkin kadang tidak kita sadari. Ya. Maka di sini kita mendapatkan faedah tadi yang pertama, disegerakannya hukuman di dunia adalah justru tanda kebaikan. Ya, maka kita harus ridho, kita harus bersabar. Kemudian yang kedua, adzabul akhirati asyaddu wa anka. Bahwasanya azab akhirat itu lebih pedih. Ya, lebih menyakitkan. Oleh karena itu orang yang ditunda adabnya nanti di akhirat itu orang yang celaka. Lebih milih mana, diadab di dunia apa diadab di neraka nanti? Ya jelas lebih milih yang di dunia. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti ada ab asrajulin kana fid dunya, ada orang yang paling sengsara di dunia. Enggak ada orang lebih sengsara lagi. Ini orang yang paling sengsara pokoknya. Ya. Ketika nanti di akhirat dicelupkan ke dalam surga satu celupan, celup dikeluarkan lagi, ya. Dimasukkan ke surga sebentar, celup begitu aja. Kemudian ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kamu pernah merasakan kesedihan selama hidupmu? Maka dia pun menjawab, tidak pernah ya Allah, ya. Saya nggak pernah sengsara. Artinya kesengsaraannya selama di dunia itu hilang terhapus dengan satu celupan, dengan satu celupan di surga. Bagaimana kalau masuk? Bagaimana kalau ya bukan nyelup lagi, tenggelam, wah ya hilang sudah semuanya, berganti dengan kenikmatan. Makanya daripada kita memilih nanti diadab di akhirat, lebih baik ya di sini kita bersabar. Lebih baik kita menahan diri dari kenikmatan-kenikmatan sementara yang dilarang sama Allah di dunia ini. Lebih baik kita memilih nanti di akhirat. Ya, dan demikianlah para salafus saleh. Ya. Ketika mereka dapat apa misalnya dapat uang, ya langsung segera dihabiskan hari itu juga. Dihabiskan hari itu juga. Buat apa? Nanti disimpan buat akhirat. Karena dunia ini cuma sebentar, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mali wali dunia, apa saya dengan dunia ini? Dunia ini cuma seperti orang yang ya rokibin, orang yang menunggang, kemudian istirahat sebentar, kemudian jalan lagi. Ya, penunggang dia istirahat panas ya di bawah pohon terus berangkat lagi. Ya. Sama seperti kalau sekarang misalnya sedang panas, ya, siang panas di lampu merah, maka biasanya kalau kita naik motor itu pada cari bayangan gitu ya, cari bayangan terus nunggu lampu hijau, udah hijau jalan ya, seperti itulah kehidupan di dunia ini ya. Maka hendaknya kita bersabar ya, karena azab di akhirat itu lebih pedih ya. Makanya kalau orang yang inginkan kebaikan sama Allah justru disegerakan di dunia. Selanjutnya yang ketiga, yubtalan nasu ala hasabi dinihim, orang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya, kualitas agamanya. Seseorang akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Artinya ketika agamanya itu baik, ya ujiannya pun akan semakin berat. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya siapa yang paling berat ujian, al-anbiya, kata beliau, ya para nabi
Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang ya mendekati level mereka. Yang keimanannya mendekati level para nabi. Maka semakin tinggi keimanan seseorang itu ya semakin berat ujiannya. Ya, semakin berat ujian yang akan dia lalui. Karena apa? Karena Allah ingin mengangkat derajat dirinya. Allah ingin mengangkat, ingin dekat dengan hamba tersebut, maka ya diuji. Kemudian faedah yang keempat di sini, as-sabru 'alal masa'ibi wal amrad tathhirul lidzunub. Bersabar dari musibah, penyakit itu bisa membersihkan dosa-dosa. Ya, bersabar dari segala musibah, segala penyakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin yusibu adza, dia terkena suatu gangguan, melainkan akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon yang kering itu berguguran dosa-dosanya. Artinya pohon itu ketika terkena angin, maka biasa akan ada daun-daun yang terjatuh. Ya kan? Semakin besar anginnya semakin banyak yang terjatuh. Maka ya kalau kita lihat ya disapu di jalan itu ya banyak kan daun itu berkumpul. Ya. Nah, seperti itu. Maka semakin besar tiupan angin, semakin besar tiupan musibah itu, semakin banyak dosa yang berguguran. Dan semakin seseorang itu juga bersabar, semakin banyak yang berguguran. Ya, sebagaimana di antara beberapa pohon itu ada yang bisa sampai meranggas, sampai habis daunnya itu. Ya, maka itu tergantung jenis pohonnya, itu kualitas kesabaran seseorang dan besarnya ujian yang menimpanya. Jadi itu yang keempat. Selanjutnya yang kelima, anal mu'mini an yakuna radiyan bima ubtuliya bihi. Hendaknya seorang mukmin dia ridho dengan ujian yang menimpa dirinya. Ya. Jadi ya sudah bersabar, tingkatkan menuju ridho. Ya, ridho dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, termasuk musibah-musibah. Karena tidaklah ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini melainkan semua adalah dengan kehendak Allah. Ya, semua yang terjadi semuanya sudah diketahui sama Allah, semua sudah dicatat sama Allah, dan semua Allah kehendaki, maka terjadilah menimpa kita. Dan kita yakin semua yang ditetapkan Allah pasti ada hikmahnya. Maka kita hendaknya merasa ridho, jangan sampai murka, marah-marah. Ya, banyak di antara manusia yang tidak ridho dengan takdir Allah. Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Ya. Sudah kita ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah inginkan pasti akan terjadi. Kemudian faedah terakhir di sini, min alamati takfiri dzunub as-sabru 'alal bala. Di antara tanda Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita adalah yaitu diberikannya kesabaran terhadap ujian. Ya. Di antara tanda dosa-dosa itu sedang digugurkan yaitu seseorang diberikan kesabaran ketika ditimpa ujian. Ya, maka hendaknya kita bersabar. Itu adalah faedah dari hadis ke-43. Selanjutnya masuk ke hadis nomor ke-44. Wa an Anas radhiyallahu anhu qaal, dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridai beliau, berkata, kana ibnun li Abi Thalhah radhiyallahu anhu yashtaki, dulu anaknya Abu Thalhah ini berarti ayah tirinya Anas, ya, karena menikah dengan ibunya Ummu Sulaim. Dulu anaknya Abu Thalhah sakit. Ya, yashtaki, sakit. Fa kharaja Abu Thalhah, maka Abu Thalhah pun keluar. Fa qubida as-sabiyyu, ternyata anaknya itu meninggal. Falamma raja Abu Thalhah qol, ketika Abu Thalhah pulang, maka dia pun bertanya kepada istrinya, madza fa'ala ibni, bagaimana keadaan anakku? Karena Abu Thalhah sayang sekali kepada anak ini. Ya. Maka ditanyakan, bagaimana keadaan anakku?
Qalat Ummu Sulaim wahya Ummu Sobi, maka Ummu Sulaim, ya, ibunya dari anak tersebut mengatakan huwa askanu makan. Dia ya sangat tenang saat ini. Artinya paling tenang ya sekarang. Artinya sebenarnya Ummu Sulaim sini anak tersebut meninggal tadi kan, ya, anak itu meninggal. Nah, ketika ditanya oleh Abu Thalhah, gimana anaknya sekarang? Ya, apakah masih menggigil atau panas atau bagaimana? Maka kata Ummu Sulaim, ya dia enggak pernah setenang ini, sudah paling tenang inilah sekarang gitu. Ya. Maksudnya sebenarnya adalah meninggal, tapi disamarkan oleh Ummu Sulaim. Ya, agar suaminya tenang gitu. Wah, anaknya berarti sudah tenang, ya. Faqarrabat ilaihi al-asya'a fata'asya. Maka kemudian Ummu Sulaim pun menghidangkan makanan, makan malam, kemudian disantap oleh Abu Thalhah. Thumma asaba minha. Kemudian mereka pun berhubungan suami istri. Falamma faragha qalat, ketika sudah selesai berhubungan, maka Ummu Sulaim pun berkata kepada suaminya Abu Thalhah tadi, warusobiyah, ya, anakmu sudah meninggal, kuburkanlah dia. Falamma asbaha Abu Thalhah atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah, maka ketika di waktu pagi Abu Thalhah pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengabarkan apa yang terjadi malam itu. Faqala a'arrastum al-lailah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah semalam kalian berhubungan? Qala na'am, iya ya Rasulullah. Qala Allahumma barik lahuma, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya Allah berkahilah untuk mereka berdua. Ya. Fawaladat gulaman, maka Ummu Sulaim pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, dari hubungan yang semalam itu mendapatkan anak laki-laki. Faqala li Abu Thalhah, maka Abu Thalhah pun berkata kepadaku, yaitu kepada Anas, ihmilhu hatta ta'tiya bihi nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bawalah anak bayi ini hingga engkau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atha ma'ahud bitamaratin, dan juga dibawakan beberapa butir kurma. Faqala ama'ahu syai'in, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ada makanan yang dibawa bersamanya? Qala na'am tamaratun, iya ada ya Rasulullah, ini ada beberapa butir kurma. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam famadaghaha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambil kurma itu, kemudian beliau makan kurma itu, ya, beliau kunyah. Tsumma akhadhaha min fihi, kemudian beliau keluarkan sedikit dari kurma yang sudah dikunyah tersebut dari mulut beliau. Faja'alaha fi fiyis sabiyyi, dimasukkan ke mulutnya bayi tersebut. Tsumma hannakahu, kemudian dimasukkan ke mulut bayi tersebut, ya, diusap-usapkan ke mulut langit mulut bayi tersebut, ya, di yang dikenal dengan istilah tahnik, ya, tsumma hannakahu, hannaka yuhanniku, masdarnya adalah tahnik, makanya disebut istilah tahnik itu dari ini, ya, tsumma hannakahu, kemudian beliau diserserkan begitu, ya, diusapkan ke mulut bayi tersebut. Wasammahu Abdullah, kemudian bayi tersebut diberi nama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Abdullah. Abdullah bin Abi Thalhah. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Bukhari, di dalam riwayat lain milik Al Imam Al Bukhari, qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, faqala rajulun minal Ansar, berkata seorang laki-laki dari kalangan sahabat Ansar, dia mengatakan, faraaitu tis'ata auladin, saya melihat 9 orang anak, ya, kulluhum qad qara'ul Qur'an, semuanya hafal Al-Qur'an, 9 anak, 9-9-nya hafal Al-Qur'an, mungkin, ya, yakni min auladi Abdullah al-maulud, yaitu semuanya 9 tadi adalah anaknya Abdullah bin Abi Thalhah, ya. Jadi 9 ini cucunya Abu Thalhah, cucunya Ummu Sulaim tadi. Ya. Artinya inilah hasil dari doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, didoakan Allahumma barik lahum, ya Allah berkahilah, ya, kedua orang ini. Ya, anaknya meninggal, ya, tapi Ummu Sulaim menghibur suaminya biar gimana, biar enggak kaget, biar enggak apa namanya? Marah, biar enggak kecewa, ya, dihibur dulu Ummu Sulaim, ya.
Padahal seorang ibu yang kehilangan putranya juga sedih kan. Yang meninggal siapa? Putranya Ummu Sulaim. Seorang ibu ditinggal putranya, tapi masih bisa melayani suaminya, ya, menghibur suaminya, menenangkan suaminya, luar biasa. Ya. Maka ketika hal itu pun didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung didoakan, Allahumma barik lahum, ya Allah berkahilah bagi mereka berdua. Ya ini berkahnya Subhanallah. Ya, yaitu diberikan 9 cucu hafal Quran semua Subhanallah. Maka ya itulah keberkahan. Makanya berkahnya anak itu ya menjadi anak soleh, ya, menjadi anak yang hafal Quran, itu berkah luar biasa. Karena itu akan menjadi kebanggaan nanti di hari kiamat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ya, tentang profil orang tua sukses di akhirat itu seperti apa sih? Profil ayah ibu sukses. Ya, parenting yang sukses itu di akhirat itu seperti apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, nanti di hari kiamat ada orang tua yang dicari sama malaikat, cari malaikat. Ya, kemudian dipakaikan apa? Dipakaikan hulatan, dipakaikan pakaian yang indah, yang dunia seisinya kalah indahnya sama pakaian tersebut. Bayangkan dunia seisinya, dunia ini ya semua yang kita lihatin, rumah, kendaraan, perhiasan, dunia seisinya kalah sama pakaian tersebut. Ya. Kemudian orang tua ini kaget. Dia berkata, "Bima ulbisna hadi?" Ini gara-gara apa kita kok dipakai pakaian seperti ini? Artinya orang tuanya ini orang tua biasa, gitu ya. Artinya kalau dia ahli ibadah, oh mungkin gara-gara ibadah saya, ya. Karena dia juga penghafal Al-Qur'an, karena dia juga ya apa namanya seorang alim ulama, seorang ahli ibadah, suka bangun malam, ya suka puasa, ya wajar begitu. Tapi saya biasa saja, saya ini saya bukan ahli ibadah, saya juga bukan ustadz, bukan apa begitu ya. Bima kusina, dari mana kita mendapatkan pakaian seindah ini, sedangkan triliunan manusia di hari kiamat itu pada tidak berpakaian, ya. Yang pakai baju, yang dapat baju itu cuma para nabi, para rasul, bayangkan orang-orang soleh, ya kan? Orang-orang tertentu, yang orang-orang mulia yang dapat pakaian itu loh. Ini orang tua, orang tua lainnya kok nggak dapat baju? Ya, semuanya dalam keadaan telanjang. Saya kok dapat baju yang indahnya kayak begitu? Bima kusina hati. Dari mana kami dapat baju seperti ini? Maka apa jawabnya? Ya. Bi akhdi waladikum al-Quran, karena bapak ibu anaknya panjenengan itu menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ya itu kebanggaan luar biasa, ya bukan karena anaknya ya menjadi pejabat, pengusaha sukses, gelarnya pewanjang, bukan, ya karena anak yang soleh, ya itu berkahnya. Maka itulah yang harus kita kejar, ya itu yang harus benar-benar bekali anak kita dengan ilmu agama, dengan Al-Qur'an, ya. Itu yang akan menjadi kebanggaan, ya karena ya, sudah banyak orang tua dikubur mereka bersedih, ya. Banyak orang tua yang menyesal karena setelah mereka dikubur anaknya tidak pernah mendoakan, anaknya menjadi anak yang ya bandel, sibuk dengan dunianya, ya, jauh dari agama, waliyatubillah. Ya, maka disinilah pentingnya pendidikan agama. Ya, orang tua juga harus terus berdoa menjadi orang tua yang soleh agar anak-anaknya pun menjadi anak-anak yang soleh. Ya, mudah-mudahan kita diberikan anak keturunan yang soleh, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi riwayatin li Muslim, tadi riwayat Bukhari, ya. Di dalam riwayat Muslim, ya karena memang ada perbedaan redaksi. Ya tadi yang muttafaqun alaih disepakati, ya. Ada juga riwayat Bukhari, ada juga ini dalam riwayat Muslim. Mata bunun li Abi Thalhah min Ummu Sulaim. Seorang anak lelaki meninggal. Putranya Abu Thalhah dari Ummu Sulaim. Ya, jadi setelah Abu Thalhah menikah dengan Ummu Sulaim, itu punya anak laki-laki, ternyata meninggal. Faqalat li ahliha, maka Ummu Sulaim pun
negaskan kepada, mengatakan kepada para keluarganya, la tuhadditsu Aba Thalhah bibnihi, jangan ada yang menyampaikan berita ini kepada Abu Thalhah, ya, tentang kematian putranya ini, jangan ada. Hatta akuna ana uhadits, sampai akulah yang akan sendiri yang akan menyampaikan kepada kepadanya. Faja'a, maka datanglah Abu Thalhah ke rumah. Faqarrabat ilaihi asya'an, dihidangkan makan malam. Fa'akala wa syariba, kemudian dimakan dan diminum oleh Abu Thalhah. Tsumma tasanna'at lahu ahsana makana tasanna'u qabla dalika, maka Ummu Sulaim pun berdandan, ya, berusaha untuk, ya, merayu, ya, dengan berdandan yang belum pernah dandanan seperti ini sebelumnya, ya, berdandanan yang paling cantik untuk suaminya. Fawaqa'a biha, maka Abu Thalhah pun, ya, berhubungan dengan Ummu Sulaim. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha, ketika Ummu Sulaim sudah melihat bahwasanya Abu Thalhah sudah tenang, ya, sudah kenyang, ya, sudah puas, maka Ummu Sulaim pun berkata, ya, Ummu Sulaim seorang wanita yang cerdas luar biasa, ya, Ummu Sulaim berkata, wahai Abu Thalhah, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum alahum an yamna'uhum. Wahai Abu Thalhah, bagaimana pendapatmu seandainya ada orang yang meminjamkan, ya, barangnya kepada sebuah keluarga, ya, dipinjamkan. Setelah itu mereka mau mengambil barang yang dipinjamkan tadi, ya, diminta balik. Apakah boleh ditahan, nggak dikembalikan? Ya, boleh nggak? Ya, apa harus dikembalikan? Ya, maka kata Abu Thalhah, lah, ya, nggak boleh, ya, harus dikembalikan lah. Ya, namanya juga dipinjemin. Ya, maka kata Ummu Salamah, fahtasib ibnaka, jika demikian maka bersabarlah, carilah ganjaran karena anakmu sudah meninggal, ya, sudah dipundut pinjemannya, sudah diminta balik sama yang punya, ya. Maka apa yang terjadi? Faghadiba, marah Abu Thalhah, ya, marah, ya. Kenapa, ya, tadi soalnya nggak dikasih tahu langsung begitu, makanya marah dia. Qal taraktini hatta idza talaqtahtu summa akhbartini bibni, kamu biarkan aku, ya, sampai aku bersenang-senang, ya, sudah seperti ini baru sekarang dikasih tahu begitu, ya. Fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bimakan, maka Abu Thalhah pun, ya, marah, ya, kepada Ummu Sulaim tadi, langsung datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang begini seharusnya kalau memang ada masalah keluarga, ya, itu jangan menurutkan emosi saja. Artinya emosi, datangi orang berilmu, ya, datangi sahabat kita yang soleh, kita pandang bisa memberikan, ya, masukan yang baik, ya. Maka diberitahukan apa kejadian tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun apa kata beliau, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, barakallahu fi lailatikuma, malah didoakan semoga Allah memberkahi malam kalian berdua, ya. Ya, begitu, jadi langsung ces begitu, kan, malah didoakan, berarti kan benar, berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam menyetujui, ya, perbuatan Ummu Sulaim. Ya, padahal Ummu Sulaim juga pasti sedih. Bagaimana tidak sedih ibu ditinggal mati anaknya? Ya. Tapi Rasulullah SAW justru, oh, ini perbuatan ini benar. Karena Ummu Sulaim berarti dia bersabar luar biasa. Sampai bisa menghibur suaminya terlebih dahulu. Itu kan luar biasa. Ya. Padahal hatinya pun mungkin hancur. Sudah kita apa? Suaminya marah lagi. Ya, luar biasa. Ya. Tapi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui hal tersebut. Justru didoakan semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Ya. Maka ini adalah sebuah suri tauladan yang luar biasa bagi para wanita. Ya. Bagaimana kesabaran, keteguhan, ya. Bagaimana pula kecerdasan Ummu Sulaim, ya. Qal fahamalat, maka hamillah Ummu Sulaim, ya. Benar, setelah malam tersebut hamil, ya.
Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ah, dan saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan safar, dan Ummu Sulaim dan Abu Thalhah ini ikut dalam safar beliau. Ikut. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza atal Madinah min safarin la yatrukuha turuqan fadanau minal Madinah. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dari safar datang ke kota Madinah, ya, pulang ke kampung beliau itu, pulang ke rumah dari safar, beliau tidak pernah datang ke Madinah itu di waktu malam-malam. Ya. Fadanau minal Madinah, kemudian beliau mendekat kota Madinah. Ini memang sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau kalau mau masuk kota Madinah bersama para sahabat begitu ya, habis dari safar, beliau terkadang berhenti dulu. Ya. Dan tidak, kalau malam jelas berhenti, ya. Enggak mungkin datang malam-malam saat itu juga enggak. Ya. Menunggu, ya, kata beliau, agar para wanita sempat untuk bersisir dulu, ya. Artinya jangan sampai ketika datang mendapati sesuatu hal yang dibenci. Ya. Untuk menjaga ketenangan begitu kan, bisa saja ada yang, ya, mungkin, ya, waliyatubillah, ya, ada yang bermaksiat misalnya, ya, ketika mendengar pulang kan, ya, maka dia akan bersiap-siap begitu, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sudah beliau ketika mau masuk kota, ya, memberitahukan begitu, ya, ya, sampai dulu kabar biar, ya, para wanita yang ini bisa bersisir dulu, bisa berdandan dulu untuk suaminya begitu, ya. Maka di sini pun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak masuk kota Madinah malam-malam. Beliau mendekat, ya, pelan-pelan. Fadarabaha bil makhat, ternyata saat itu Ummu Sulaim mengalami kontraksi. Ya, kontraksi. Fahtabasa 'alaiha Abu Thalhah, maka Abu Thalhah pun enggak bisa berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk kota Madinah. Ya, karena Ummu Sulaimnya kontraksi sakit, maka Abu Thalhah pun berhenti. Wantalaka Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat duluan. Qal fayaqulu Abu Thalhah, Abu Thalhah pun berkata, innaka la ta'lam ya Rabbi, sesungguhnya engkau pasti tahu wahai Rabbku, annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kharaj, bahwasanya saya ini senang untuk keluar bersama Rasulullah ketika beliau keluar sama-sama dengan beliau. Wa adkhul ma'ahu idza dakhal, dan saya pun senang berusaha untuk ketika beliau masuk, saya pun masuk bersama beliau. Faqad tubistu bima ta'ala, tapi sekarang saya tertahan, ya Allah. Saya enggak bisa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya lihat luar biasa bagaimana cintanya para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin selalu bersama beliau. Ya. Padahal kan ini seharusnya suatu yang udur biasa, begitunya ada istri hamil enggak bisa ikut, ya. Suatu yang, ya, ma'dzur. Tapi beliau sampai berdoa sama Allah, ya Allah, engkau tahu, ya Allah, ya, saya ini pengennya bersama Rasul tapi enggak bisa, ya. Tapi sebenarnya berharap, ya Allah, begitu. Maka taqulu Ummu Sulaim pun berkata kepada suaminya, ya Abu Thalhah, ma ajidul ladzi kuntu ajid. Abu Thalhah, tadi apa kontraksinya ini sudah hilang, ya, sudah enggak terasa lagi. Ayo kita berangkat, begitu, ya. Intalik, ayo kita berangkat. Fantalakna, kita pun berangkat. Wa darabahal makhadu hina qadima, ya. Ketika sudah sampai kota Madinah, jadi akhirnya bisa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama rombongan lagi masuk kota Madinah. Di kota Madinah setelah sampai kembali kontraksi, ya, kembali kontraksi. Fawaladat gulaman, maka Ummu Sulaim pun melahirkan seorang anak laki-laki. Faqalat li ummi, maka Ummu Sulaim pun berkata kepada anaknya, yaitu Anas, ya, Anas tapi dari suami yang lain, makanya bukan Anas bin Abi Thalhah, Anas bin Malik. Maka Ummu Sulaim pun berkata kepada Anas bin Malik, ya Anas, la yurdi'uhu ahadun, jangan sampai ada seorang pun yang menyusui bayi ini, ya. Karena kalau masa itu biasa, ya, ada bayi gitu disusui oleh ibu yang lain itu biasa, disusui oleh, ya, oleh misalnya kakaknya, budenya, tantenya, itu biasa, ya. Wahai Anas, jangan ada yang menyusuinya seorang pun. Taghdu bihi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, langsung kamu bawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang menyusui terlebih dahulu.
falamma asbaha ihtamaltuhu, ketika sudah pagi hari saya pun membawa bayi tersebut. Fantalaktu bila Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya berangkat membawanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara tamamal hadis, kemudian disebutkan hadis secara sempurna. Ya tadi ditahnik, didoakan tadi, ya. Jadi itu adalah hadisnya. Adapun faedah yang bisa kita ambil ya di sini, faedah yang pertama, tajazzinul mar'ah li zaujiha, yaitu hendaknya seorang wanita berdandan untuk suaminya. Wa ta'arrudu halitalabil jima' minhu, dan boleh wanita itu merayu suaminya untuk berhubungan dengan dirinya. Ya. Dan itu adalah disetujui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, justru didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian faedah yang kedua, ijtihadul mar'ah fi amali masalih zaujiha, hendaknya seorang wanita dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan suaminya. Ya, seorang wanita hendaknya dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan suaminya, ya. Tadi bagaimana Ummu Sulaim menghidangkan makanan, minuman, ya. Kemudian berdandan, ya, melayani suami dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatul ma'aridil muhimah idza da'atid darurah ilaiha, bolehnya seseorang itu menyamarkan sesuatu, ya, apabila memang ada darurat, ada sesuatu hal yang memang ya hajah atau kebutuhan. Sebagaimana tadi ketika ditanya oleh Abu Thalhah, bagaimana anak kita, ya, anaknya bagaimana? Oh, sudah tenang. Artinya sudah tenang di sini, Pak. Artinya sudah meninggal sebenarnya, begitu ya. Ya kalau sudah meninggal sudah tenang, sudah enggak gerak-gerak, enggak apa-apa lagi, betul, ya. Tapi dipahami lain. Ya ini dalam dikenal juga dengan nama tauriyah. Ya kalau kita belajar ilmu balaghah, ya dalam bahasa Arab dikenal dengan nama tauriyah, ya. Kemudian selanjutnya, ijabatu da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mustajabah, ya. Dijawabnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tadi beliau mendoakan keberkahan ya pada anaknya, keberkahan pada malam harinya. Benar, ternyata apa? Anaknya banyak, keturunannya banyak, soleh semua, 9 hafal Quran semua, luar biasa, ya. Kemudian faedah selanjutnya, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik, ya. Termasuk ya musibah. Ya, bagaimana kita dulu sudah pernah kita baca tentang doa ketika ditimpa musibah, ya. Hadis Ummu Salamah ketika ditinggal mati oleh suaminya Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, ya berikanlah kami ganjaran atas musibah kami ini dan gantikan untuk kami dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, saya sih enggak percaya, artinya Abu Salamah ini orang yang paling baik, suami yang paling soleh, paling baik. Enggak ada laki-laki yang lebih daripada beliau, katanya, ya. Tapi karena ini doa diajarkan oleh Nabi, ya sudah saya berdoa, ya. Maka datang Abu Bakar melamar, kata Muslim, enggak, Abu Salamah lebih baik. Datang Umar melamar, ditolak juga, Abu Salamah lebih baik. Ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh ini ternyata jawaban doanya, ya. Jelas lebih baik ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini ketika kita ditimpa musibah, ya, maka berdoa, ridho, bersabar, ya, insya Allah akan diganti dengan yang lebih baik, ya. Kemudian selanjutnya, istihbabu taslihin dal masaib, yaitu dianjurkannya untuk menghibur orang yang tertimpa musibah. Ya, dianjurkan untuk menghibur ketika ditimpa musibah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Sulaim tadi. Ya, dihibur, ya, dikasih makan, ditenangkan dulu agar lebih sanggup untuk menerima berita musibah tersebut.
Ya, karena ada orang yang memang ketika dia sedang, ya jiwanya pun tidak siap begitu ya, dikasih berita tersebut langsung apa? Langsung dia depresi. Bahkan tidak sedikit orang yang menjadi gila ketika mendengar kabar yang tidak dia tidak diharapkan. Ya. Maka disinilah pentingnya ketika kita menyampaikan suatu hal yang buruk, ya itu melihat waktunya kita buat seseorang itu adalah dia siap untuk menerimanya. Ya. Seperti tadi diberikan apa? Diberikan perumpamaan dulu, ya kan? Bagaimana kalau ada orang ngasih pinjem, ya? Terus pinjemannya itu diminta, apakah boleh kita marah-marah, boleh kita nolak, ya? Ya begitu pula ini, ya. Jadi dipersiapkan jiwanya, ya. Kemudian faedah lainnya, minal umur allati tu'inu 'ala sabri ma'rifatul insani nafsahu. Di antara perkara yang bisa membantu seseorang bersabar menghadapi musibah adalah dia mengetahui hakikat dirinya, ya, hakikat dunia ini. Itu bisa membantu menghadapi musibah. Ya. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Musalamah, ya, ada orang ngasih pinjam diminta. Ya, seperti itulah kita punya anak pun pinjaman. Ya bahkan diri kita pun ini adalah milik Allah. Makanya ketika ditimpa musibah apa yang kita baca? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini, inna sesungguhnya kita lillahi milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Dikembalikan semuanya. Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Kita ada di mana? Kita di bumi. Milik siapa? Kita milik Allah. Semua yang di bumi ini milik Allah. Punyanya Allah. Terserah mau diapakan sama Allah. Ya. Maka ya ketika kita tahu hakikat ini dihadirkan dalam jiwa kita, wah, kita kehilangan apa? Kehilangan harta, wah itu milik Allah. Kita kehilangan anak, milik Allah. Kita kehilangan pekerjaan, kita tertimpa penyakit, semuanya milik Allah. Ya, maka ini bisa membantu kita dalam menghadapi musibah tersebut. Kemudian fil haditsi bayanu hali ummuslim fit tajalludi wassabri wa quwwati yaqiniha, ya. Yaitu penjelasan, ya, bagaimana Ummu Sulaim itu bisa bersabar, ya. Maka patut kita contoh. Ini faedah yang sangat besar, ya, hendaknya kita khususnya para wanita, para ibu-ibu meneladani Ummu Sulaim dalam kesabarannya, ya, dalam bagaimana melayani suaminya, bagaimana sikap ketika musibah. Ini ya. Ya, siapa tahu apa? Siapa tahu nanti dapat seperti Ummu Sulaim juga, dapat anak-anak yang soleh, cucu-cucu menghafal Al-Qur'an, kan luar biasa. Gak usah 9, ya. 1 aja udah masya Allah. Zaman sekarang, ya, gak usah 9, ya, 4 saja, masya Allah, gitu. 1 saja sudah, masya Allah, ya. Maka, ya bagaimana? Ya sabar, ya, dengan kesabaran menerima takdir Allah, justru itu akan mendatangkan keberkahan biidznillahi ta'ala. Ya. Jadi itu adalah hadis nomor ke-44, ya. Selanjutnya mungkin hadis terakhir yang kita bahas pada pagi hari ini, hadis nomor ke-45. Hadis nomor ke-45, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang pintar bergulat. Pintar bela diri bukan. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika dia marah. Muttafaqun alaih. Wasur'atu bidhammi sad wa fathir ra. Kata Imam Nawawi di sini, surah itu dibaca dengan mendomahkan sad dan menfatahkan ra. Wasluhu indal arab min yasra'un nasa katsiran, dan asalnya ya di dalam bahasa orang Arab adalah artinya yasra'un nasa katsiran, itu banyak bergulat, ya, bergelut dengan manusia, ya.
Maka di sini faedah yang bisa kita ambil yang pertama, taghyirul Islam li mafhumil quwwah al-jahili. Bagaimana Islam merubah pemahaman bahwasanya kekuatan di zaman jahiliyah itu adalah kekuatan fisik, ya. Adapun dalam Islam justru kekuatan itu adalah kekuatan mental keimanan seseorang. Ya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi min al-mu'min ad-da'if. Mu'min yang kuat itu lebih Allah cintai daripada mu'min yang lemah. Yang dimaksud di sini bukan kekuatan fisik, ya. Karena fisik itu sama Allah sudah dikasih dari sananya. Ada yang kuat memang, ya. Dan juga semua orang pasti akan melemah. Ya, orang yang kuat sekedar apapun mudanya ketika tua pasti akan lemah. Apakah berarti sudah enggak dicintai lagi? Enggak. Ya. Karena yang dimaksud dengan kekuatan di situ adalah kekuatan imaniyah. Ya. Ketika seorang mukmin itu kuat imannya, maka itu lebih dicintai. Dan ketika kekuatan imannya itu lebih ya kurang, maka dia akan lebih ya lebih rendah kecintaannya, ya. Akan tetapi wa fi kullin khair. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya ada kebaikan. Orang yang imannya kuat, orang yang imannya lemah, semuanya ada kebaikan, yaitu apa? Sama-sama punya iman. Itu lebih baik daripada orang yang kufur kepada Allah, ya. Maka di sini pun ya Islam dalam hadis tadi merubah pemahaman kekuatan itu adalah fisik, enggak. Ya. Justru adalah kekuatan ya kesabarannya, kekuatan keimanannya kepada Allah. Itu yang dianggap oleh Islam, ya. Kemudian faedah yang kedua, mujahadatun nafs wa imtilaku zimamiha asyaddu min mujahadatul adu. Seseorang dia melawan emosinya, melawan hawa nafsunya, melawan jiwanya, itu lebih besar, itu lebih berat daripada melawan musuh, ya. Jadi seseorang dia melawan dirinya itu lebih berat, ya. Di medan perang misalnya, seseorang dia bisa bersabar, itu lebih berat, ya. Ketika dia melawan musuh, melawan ketakutannya sendiri itu lebih berat daripada melawan musuhnya. Maka ya di sini hendaknya kita benar-benar berusaha berjuang melawan diri kita, melawan hawa nafsu kita, karena itu lebih berat, ya. Dan itu suatu bentuk jihad yang benar-benar ya harus kita menangkan, jihad melawan diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya, wujubul ibtiad anil ghadabi, hendaknya kita menahan diri dari kemarahan, ya. Menahan diri dari kemarahan, ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat adalah yang bisa menahan dirinya ketika marah, ya. Karena marah itu ya memang ya apabila marahnya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia marah karena ada sesuatu yang syariat Allah yang dilanggar, ya, maka dia marah karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak mengapa, ya. Tapi ketika dia marah itu hanya karena emosi, ya, terkadang hal-hal sepele, hal-hal yang kecil marah, ya, perkara-perkara yang sepele dia marah, maka hal ini adalah harus dijauhi oleh setiap muslim, ya, harus dia menahan, ya, karena itu akan menjadikan dia menjadi orang yang kuat. Kemudian faedah yang keempat, al-ghadabu sifatun basyariyatun tansarifi bi umurin minha maskun nafsi. Bahwasanya marah itu adalah sifat tabiat manusia. Ya, sangat manusiawi sekali. Manusia memang dia memiliki sifat marah. Namun syariat mengatur, ya, jangan sampai seseorang itu marah kemudian akhirnya melanggar syariat, tidak boleh. Ketika seorang marah dia bisa memukul, yang itu adalah kezaliman. Dia bisa mengumpat, mengeluarkan ya ucapan-ucapan yang buruk yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya marah itu memang sesuatu yang manusiawi. Tapi Islam ya berusaha mengaturnya. Di manage, ya. Dengan misalnya
ya banyak ya, ada dengan membaca doa zikir tertentu ya, insyaallah disebutkan nanti di hadis-hadis selanjutnya ya. Begitu pula dengan merubah posisi, dengan diam, dengan berwudu ya, ada adab-adabnya ketika kita marah ya, diatur dalam Islam, agama yang sempurna ini ya. Jadi itu marah adalah sesuatu yang manusiawi, tapi Islam mengaturnya ya. Kemudian faedah yang terakhir di sini, hurmatul i'tija' 'alal akharina fi halatil ghadabi wa ghairihi, tidak boleh berbuat zalim kepada orang lain ketika kita marah ya. Tidak boleh berbuat zalim ketika kita marah ya. Karena tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang kuat itu yang bisa berkelahi, bisa banting orang, begitu enggak. Ya. Karena terkadang orang ketika dia marah, ya dia bisa memang dia pintar bela diri, dibanting, dicekek, di ya, ditekek gitu ya. Dia menyakiti orang lain dia bisa. Ya. Namun bukan itu orang yang kuat, ya. Justru dia menahan dirinya. Ya. Dan justru yang dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya adalah justru orang yang memaafkan, ya. Justru orang yang ketika dia bisa melampiaskan, dia tahan itu. Wah, itu orang yang justru dipuji, ya. Diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, ya. Ini menunjukkan apa? Ya, apa hubungannya dengan bab sabar? Artinya ketika marah pun kita harus bersabar. Bagaimana cara bersabarnya? Tahan diri, ya. Jangan sampai justru apa? Mendolimi orang lain, memukuli orang lain, ya. Ini adalah hadis nomor ke-45, dan insyaallah hadis terakhir yang kita bahas pada pagi hari ini, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kepada hadis berikutnya ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada sisa usia kita, memberikan keberkahan kepada ilmu kita, anak keturunan kita, harta kita, rezeki kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan penutup yang baik pada usia kita dan mengumpulkan kita sekelak di surga-Nya kelak. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.